Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku King Yorek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat makanan Korea yang sehat, mudah, dan praktis. Cocok juga untuk menu diet dan sesuai dengan lidah Indonesia. Ikutin cara bikinnya yuk. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di kolom deskripsi ya, Bun. Seratus gram daging ayam, satu siung bawang putih yang sudah dicincang, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh saus tiram, seperempat sendok teh kaldu bubuk, aduk rata, kemudian diamkan ya. Tumis wortel yang sudah dipotong korek api. Beri garam secukupnya. Tumis jamur kancing secukupnya. Beri sedikit garam. Tumis ayam yang sudah dimarinasi. Beri margarin secukupnya. Kecap manis secukupnya. Tambahkan sedikit wijen yang sudah disangrai. Rebus kecambah. Rebus bayam. Masukkan bayam ke dalam air es.
Beri sedikit garam dan wijen yang sudah disangrai. Campur hingga rata. Beri juga garam pada kecambah. Untuk penyajian bibimbap seperti ini ya. Tambahkan telur mata sapi di atasnya. Sajikan dengan saus gochujang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.